Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluyuran. Ketemu lagi di channel Daftar Wisata. Kali ini admin ingin membahas beberapa daftar kafe baru di daerah Temanggung. Temanggung adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Seperti diketahui, Temanggung merupakan salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Selain itu, Kabupaten Temanggung juga sebagai tempat pelarian para pelancong atau pemburu tempat wisata, baik wisata alam maupun wisata kulinernya yang sangat menggugah semangat. Tentunya ada beberapa kafe baru di Kabupaten Temanggung yang menarik dan menjadi rekomendasi di tahun ini untuk mengisi akhir pekan atau liburan bareng keluarga, dan pastinya cocok buat keluyuran teman-teman. Sebelum saya lanjutkan pada daftar kafe baru di kota Temanggung, ada baiknya subscribe channel ini terlebih dahulu. Oke, terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Pada urutan pertama ada Cafe The Praya. Salah satu kafe yang masih anget alias masih cukup baru dan hit di kalangan para remaja kekinian. Kafe ini memiliki dua area, yakni indoor dan outdoor. Dengan konsep bangunan industrial yang dimana di ujung tembok hanya dibiarkan terlihat bata merahnya, membuat suasana di sini lebih estetik. Tempatnya yang cukup luas juga memiliki banyak spot foto yang keren dan tentunya instagramable. Cafe The Praya berlokasi di daerah Jalan MT Haryono, Pandean, Kabupaten Temanggung. Selanjutnya nomor 2 ada Cafe Si Gandul View. Nah, kalau kamu mencari tempat nongkrong di Temanggung dengan nuansa alam, maka Cafe Si Gandul View adalah tempatnya. Menyuguhkan sebuah kafe dengan disuguhi pemandangan alam berupa hamparan persawahan hijau hingga view pegunungan yang megah. Terdapat beragam spot foto yang sangat fotogenik dan instagramable berlatar belakang Gunung Sindoro dan Sumbing. Suasana khas Temanggung yang sejuk dan menyegarkan tentu membuat para pengunjung betah berlama-lama. Si Gandul View berlokasi di daerah Jalan Raya Parakan, Wonosobo, Wadungan Jurang, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Oke, selanjutnya nomor 3 ada Kledung Park Cafe. Tempat yang rekomendasi untuk nongkrong sekaligus menikmati Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Berada di daerah pegunungan yang memiliki udara sejuk, menjadi tempat sempurna untuk menghilangkan kepenatan. Ada berbagai menu makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau untuk menemanimu. Konsepnya sendiri berupa kafe outdoor. Kamu bisa menemukan beberapa tempat duduk di ruang terbuka. Pemandangannya pun kian cakep dengan tanaman bunga warna-warni di area kafe. Kledung Park Cafe berlokasi di daerah Desa Kledung, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Untuk selanjutnya nomor 4 ada Kaki Bumi Cafe. Jika kamu merasa bosan nongkrong di tempat yang mainstream dengan suasananya yang gitu-gitu saja, cobalah berkunjung ke lokasi Kaki Bumi Cafe Temanggung. Ada banyak hal yang bisa kamu jumpai. Suasananya tenang, udaranya sejuk, pemandangan gunung yang menyegarkan mata. Semuanya kamu bisa nikmati sambil menyeruput segelas kopi dan ragam menu yang tersedia. Lokasinya yang berada jauh dari keramaian juga menghadirkan suasana yang tenang, selaras dengan udara sejuk dan view yang disuguhkan. Kaki Bumi Cafe berlokasi di daerah Jalan Raya Parakan, Wonosobo, Kledung, Kabupaten Temanggung. Dan yang terakhir ada Stylo Barkit, salah satu kafe yang masih hit sampai sekarang. Tempat ini memiliki tiga area,
yakni indoor, outdoor, dan rooftop. Di sini kamu bisa memilih tempat duduk yang nyaman sesuai selera. Pilihan menunya beragam dari makanan ringan, makanan berat, bahkan pastry dan slice cake tersedia. Untuk menu minuman juga banyak pilihan. Fasilitas memadai, tersedia wifi, spot foto yang instagramable, dan lain sebagainya. Stylo Barkit berlokasi di daerah Jalan Giyanti, Kelurahan Giyanti, Kabupaten Temanggung. Jadi itulah guys, daftar kafe baru di kota Temanggung yang bisa admin rangkum pada video ini. Tentunya tidak hanya itu saja, dan masih banyak tempat-tempat kafe hit dan instagramable lainnya yang ada di Temanggung. Gimana guys, sahabat keluyuran ingin berkunjung, tapi jangan lupa selalu prokes dan jaga kesehatan. Jadi jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan update tentang kafe baru lainnya yang ada di kota Temanggung. Dan bila mana Anda suka dengan channel ini, silakan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Admin Daftar Wisata pamit undur diri. See you on the next video. Salam keluyuran, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.